buat kamu apa itu? Western, Indo, atau Chinese? Sebetulnya lebih ke Western sih. Itu tantangan buat kamu, yes. Ya? Karena apa ya? Kalau yang kamu kuasai apa? Kuasai ya? Dari kemarin sih bikin challenge kebanyakan Indonesian food sih. Indonesian food ya? Yes. Bisa, lumayan ya. Berarti lumayan. Yang tantangan itu yang makanan dari luar Indonesia? Yes. Kalau deh? Kalau saya ya tantangannya itu apa nih? Sampai bingung deh, saking pro-nya itu. Saking sampai bingung guys. Ya paling tantangan ya makanan dessert itu tantangan. Dessert. Sama apa nih? Kayak Chinese food juga lumayan sih. Lumayan susah. Tapi ya mudah-mudahan lah. Kita kan terus belajar di galeri. Iya, kan? Iya. Kita belajar juga di galeri. Guys. Di galeri. Sip. Selanjutnya lagi nih. Masakan apa yang jadi andalan kamu ini? Andalan sih. Ini andalan. Kemarin keluar kayak di pressure test itu. Atau belum? Apanya? Itu sudah keluar di pas pressure test. Itu sudah masuk andalan atau belum? Dessert sih andalan sekarang. Oh, dessert, ya kan? Kemarin pressure test dia langsung keluar masakan andalannya. Salah satu andalan ya. Iya, seru dessert. Sih dessert. Bikin lumayan. Seru dessert. Lumayan lah bikin satu orang pulang kan. Lumayan ini. Jago dia masakan ini. Kalau deh. Kalau andalan saya apa nih? Bingung lagi. Andalan. Tidak ada andalan. Setiap masakan yang saya masak itu saya andalkan pokoknya. Waduh. Setiap masakan yang saya masak itu saya andalkan. Waduh. Itu saja. Terus, momen apa yang tidak terlupakan dari episode yang kemarin? Momen yang tak terlupakan itu yang siapa yang pulang kah? Momen yang tidak terlupakan. Mati-mati juri kah? Momen tidak terlupakan yang bad ya, atau yang happy. Kalau yang bad tuh ayam nggak mateng sih, itu nggak bisa dilupain. Malu sih, ayam tapi tidak matang. Sampai di depan juri tidak itu? Sampai di depan juri? Iya. Yang ayam tidak matang? Iya. Wow, mantap. Hampir pulang guys. Hampir. Sedikit lagi pulang itu. Mantap ya. Kalau dek. Momen yang tidak terlupakan apa? Oh, lupa naruh kerupuk. Wih. Lupa naruh kerupuk. Itu saya langsung maki-maki di belakang. Nangis guys. Nangis loh apa ini. Apa ya, emosi kan? Jadi air mata keluar. Tidak menangis. Waduh. Air mata bukan kelemahan ya. Ingat itu. Ya apa ya, karena pressure-nya tinggi terus tegang, akhirnya kocar-kacir di menit-menit terakhir kan. Terus chef Renata bilang, loh ini kenapa PY-nya tidak masuk? Astaga, saya langsung kerupuk saja tidak bisa masuk. Payah. Tapi aman lah ya, ya tapi tidak masuk pressure test. Masih aman, belum masuk pressure test. Sip. Kita sekarang baca-baca live chatnya yang sudah masuk ini. Hai guys. Halo, halo, halo yang sudah masuk ya. Kakak apa kabar ini? Ih, bisa dipanggil kakak. Kakak apa kabar? Baik sekali. Baik sekali, sehat terus ini. Mudah-mudahan kalian juga sehat di rumah. Amin. Untuk saya ini. Waduh. Kalau Ode, siapa kita pakai bahasa Kabupaten Muna dong? Aduh, saya pakai siapa pakai bahasa daerah berarti ini? Iya, coba. Gimana ya? Bagaimana ya? Soalnya agak aneh nih, kalau tidak mengerti nanti. Ayo, coba. Kayak memperkenalkan diri deh, kayak memperkenalkan ayo, diri. Halo, padamo ofuma bahiminaho. Inodi, Laude, Gondokanau, ve Master Chef Indonesia. Asik. Dikit saja. Nanti translate-nya ini ya. Translate kalau ada, translate-nya ada. Next. Apa nih? Kalau dia lucu banget sih. Lucia nih. Saya lucu kan? Ah, tidak. Sangar sih wajahnya kalau di galeri. Yo, kata itu saya kayak orang mau berantem. Kata itu masa lucu. Ini aneh-aneh saja ini. Menurut Kak Putri ini. Waduh, Kak Putri. Adik Putri. Putri. Saya itu orangnya bagaimana? Saya aduh. Ya? Orangnya itu... Jujur saja. Jangan kok tahan-tahan di sini. Fokus tidak sama fokus. Masakan sih kalau di galeri. Wih, serius. Masih. Fokus ya. Ya memang fokus. Kita semua harus fokus makanan ya kalau di galeri. Ada lagi? Apa lagi ya? Apalagi ya?
Tidak ada? Pertama wajahnya kayaknya sangar nih, ngeri. Sangar, ya? ternyata orangnya baik sekali. Wah, terima kasih. Artinya Hello Kitty sampai nangis. Orang Timur itu baik-baik. Kalian tidak tahu saja.